Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة سلام جماعة رحمه الله senantiasa hadis selalu berwasiat terutama kepada diri hati pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di minggu kedua daripada bulan Zulqa'dah. Tepatnya tanggal 13 Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan persiapan untuk kaum muslimin yang tahun ini berangkat melaksanakan ibadah. Makanya kita lihat setelah hari raya Idul Fitri ada acara walimah usaha. Setelah itu ada yang siap-siap berangkat, bahkan ada yang sudah berangkat sampai ke tanah suci. Kita doakan mudah-mudahan seluruh saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang tahun ini melaksanakan ibadah haji agar Allah berikan kesehatan panjang umur, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahkan dan Allah jadikan haji yang mabrur wa mabrurah. Dan mudah-mudahan kita dengan keberkahan daripada bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah dan Allah sampaikan pula untuk ikut serta berangkat ibadah haji pada tahun yang akan datang. Pada kesempatan khutbah kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang perkara dunia. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Katakan dengan Nabi, ketahui sesungguhnya dunia adalah mal'unatun, dilaknat, mal'unun dan terlaknat. Ma fiha
Semua yang berada di dalam dunia ini dilaknat. Kita sama-sama mengetahui ada tiga fitnah perkara dunia yang sangat dahsyat, yaitu diantaranya adalah harta, tahta, dan wanita. Siapa manusia yang tidak tergiur dengan harta? Dan siapa manusia yang tidak tergiur dengan tahta atau jabatan? Dan siapa manusia yang tidak suka terhadap wanita? Tiga perkara ini adalah sumber daripada kehancuran bagi umat manusia. Jika kita tidak memahami, mengerti tentang urusan dunia, maka kita akan terbawa. Berapa banyak di antara kita gara-gara urusan dunia, gara-gara harta, jadi timbul selisih salah paham, akhirnya itu putus silaturahim, saling mencaci, saling memaki, saling menjatuhkan, bahkan ada yang saling membunuh. Ini perkara dunia. Illa zikrullah. Nabi menyebutkan yang tidak terlaknat dengan urusan dunia kecuali bagi orang-orang yang selalu eli, yang selalu ingat, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama. Makanya kita disuruh eling, disuruh ingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingat, yang eling, pasti dia akan beribadah kepada Allah. Orang yang ingat, yang eling, pasti dia akan melakukan kebaikan di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ma'lahu, dan orang-orang yang ikut serta berzikir di dalam. Kita beruntung, bersyukur di dalam agama kita diajarkan adab yang namanya tahmilah, adab yang namanya ratibah, adab yang namanya istighosah. Jika kita masuk di dalamnya, maka kita akan terhindar daripada laknat dunia. Selanjutnya dikatakan wa'alim, dan orang-orang yang alim, yang mengajarkan, yang mengamalkan daripada ilmu. Siapakah mereka? Para alim ulama, para hadar, para kiai, para ajengan, para asatir. Mereka adalah orang-orang yang alim, yang mengajarkan, yang mengamalkan daripada ilmunya. Golongan tersebut akan terbebas daripada laknat dunia. Al-muta'allimun, dan orang-orang yang mau untuk menuntut ilmu, yang bersegera untuk hadir mendatangi majlis ilmu dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Jika kita tidak masuk di antara tiga golongan tersebut, mal'unatun mal'unun, maka kita akan terlaknat. Ma'asyiral muslimin ya ma'asyiral rahimakumullah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi menegaskan dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Yang namanya penjara tidak sebebas seperti kita berada di luar. Yang namanya penjara mempunyai peraturan. Kita selaku umat Nabi
Dunia ini seperti di penjara yang di dalamnya ada peraturan, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, yaitu peraturan daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jannatul kafir. Sedangkan dunia bagi orang-orang kafir yang di luar daripada agama Islam, surga bagi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qawmi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Dunia kesenangannya sementara, bahkan sesaat. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya urusan perkara akhirat itulah negeri yang kekal. Sekarang kita hidup di dunia sesuai dengan sabda Nabi, umur umatku tidak kurang lebih dari 60 atau 70 tahun. Kita di dunia hanya sebatas umur ini, tidak kekal. Pasti kita akan binasa dengan batasan umur yang sudah Allah tentukan. Dan Nabi menegaskan, kun fid dunya ka'annaka ghalibun aw 'amirun sabilin. Kata Kanjeng Nabi, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang bermusafir atau orang yang merantau. Pasti kita akan balik ke alam negeri akhirat. Kalau kita tidak mempersiapkan perkara urusan akhirat sejak dari sekarang, maka sungguh ketika berada di alam barzakh sampai ke negeri akhirat, kita adalah tergolong orang yang sangat merugi, orang yang sangat bangkrut, orang yang sangat menyesal. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, la darul mar'i ba'dal maut yaskunuha illa allati kana qablal maut yubniha. Tidak ada rumah atau tempat bagi seseorang untuk ditempati setelah kematian, illa allati kana qablal maut yubniha, kecuali rumah yang dia bangun sebelum dia mati. Mumpung kita masih Allah berikan kesempatan umur sehat, mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan, umur yang Allah sisakan, untuk di dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ya ma'asyiral jama'ah, Allah menegaskan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, kedudukanmu, anak-anak dan istrimu melalaikan kamu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai harta, kita mempunyai jabatan, kita mempunyai anak dan istri. Jika hal-hal tersebut melalaikan kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berbuat demikian,
maka mereka itulah orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi, dan orang-orang yang menyesat. Mudah-mudahan dengan perkara urusan dunia kita jadikan untuk amalan ke akhirat, karena negeri akhirat adalah negeri yang kekal. Bal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati fikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بين لنا طريق المؤمنين وسهل لنا سلوكنا لنكون من المفلحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله واطيعوا الله ورسوله ولا تطعنوا المدبرين، إنه أشفق عليكم من آبائكم وأمهاتكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة وقضاء الحاجات. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإسلام، واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.